Tahukah anda, Google mengiktiraf kebolehan dan kemahiran anda sebagai seorang pendidik dalam program pensijilan atau dikenali sebagai Google Certified Educator Level 1, Level 2, Trainer, Innovator dan Coach. Apabila anda telah menamatkan Google Certified Educator Level 1 dan Level 2, anda akan mendapat beberapa kelebihan. Di antaranya ialah anda akan memperolehi sijil peringkat antarabangsa yang telah diiktiraf oleh pihak Google, selain dapat meningkatkan keyakinan anda untuk mengendalikan aplikasi-aplikasi Google. Anda juga mempunyai peluang untuk berkongsi ilmu dan kemahiran bersama rakan-rakan, guru-guru, murid dan komuniti anda. Apabila anda telah diterima sebagai Google Certified Trainer, anda akan mendapat tambahan keistimewaan yang lain, di antaranya ialah anda akan mendapat sijil peringkat antarabangsa daripada pihak Google yang mengiktiraf anda sebagai trainer. Anda juga mempunyai peluang untuk menjana pendapatan melalui platform yang betul, serta anda juga mempunyai peluang untuk mendapatkan himpunan aplikasi dan servis berbayar yang ditawarkan secara percuma kepada Google Certified Trainer. Apakah kelebihan dan manfaat terhadap organisasi anda apabila anda telah dilantik sebagai Google Certified Trainer? Anda boleh membantu organisasi anda menjadi lebih proaktif, di mana anda akan menjadi sumber rujukan utama di sekolah anda atau jabatan dalam penggunaan Google Workspace, terutamanya dalam bidang pengurusan dan pentadbiran. Anda juga merupakan seorang tenaga kerja mahir yang mana mampu untuk memudahkan urusan pentadbiran dan pengurusan organisasi anda. Selain itu juga, anda boleh membantu pengguna lain dalam memahirkan diri mereka dengan berkongsi kemahiran anda bersama pengguna dalam organisasi anda dengan menjalankan latihan dan perkongsian secara berterusan. Bagaimanakah cara untuk anda mendapatkan Google Certified Trainer? Kami sedang mengadakan program Jom Get Certified, anjuran eDidik Malaysia, yang mana merupakan program pentauliahan Google Certified Trainer yang dikendalikan oleh tim Google Certified Trainer eDidik Malaysia. Antara kelebihan apabila anda menyertai program Jom Get Certified bersama tim Google Certified Trainer eDidik Malaysia adalah anda akan menerima bahan bantuan dan sokongan yang lengkap seperti soalan yang lazim ditanya serta modul sokongan yang disediakan untuk panduan anda pada bila-bila masa dan di mana jua. Anda juga akan mendapat support group yang mantap, di mana kami akan sentiasa bersama-sama dengan anda sebelum anda dilantik, semasa anda membuat permohonan dan selepas anda dilantik menjadi Google Certified Trainer untuk membantu anda mencapai impian dan memanfaatkan kelebihan setelah diterima sebagai Google Certified Trainer. Anda juga mempunyai peluang yang besar untuk berkongsi dengan warga eDidik Malaysia, yang mana eDidik Malaysia merupakan kumpulan pendidik terbesar di Malaysia dengan lebih 50,000 pengguna. Ruang sentiasa terbuka untuk para Google Certified Trainer, terutamanya dari program Jom Get Certified, untuk sentiasa membuat perkongsian melalui program anjuran tim Google Certified Trainer eDidik Malaysia seperti ETL, program Bengkel Online eDidik dan program Mega Bengkel DSD. Jadi apa tunggu lagi? Permohonan boleh dilakukan secara online. Sila layari laman web jomgetcertified.com anjuran eDidik Malaysia dengan segera. Jangan lepaskan peluang. Jumpa anda di sana. Sekian, terima kasih. Siaran langsung Google Workspace dibawakan khas oleh tim GECT Academy YouTuber Malaysia. Inisiatif dari tim eDidik dan dalam Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di penghujung siaran bantuan.
Akademi YouTuber Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke segmen khas yang dibawakan kepada anda oleh tim GCT Google Workspace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Salam sejahtera semua. Apa khabar semua cikgu-cikgu? Apa khabar semua rakan-rakan saya di konti? Apa khabar semua adik-adik? Semua sihat eh? Alhamdulillah. Pertamanya bagi Muslim saya nak ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Malam ni kita menyambut tahun baru di dalam konti. Ustaz Zaidi. Tapi tak apa. Sebab sempena kita nak berkongsi ilmu dengan rakan-rakan guru semua dan adik-adik semua. Kita bersemangat insyaAllah malam ni. Baik. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya Maulana Fairuz seperti biasa daripada Sekolah Menengah Islam Ahli Kemasyah Alam selaku moderator anda pada malam ni insyaAllah. Seterusnya saya kenalkan rakan konti saya pada malam ni. Bersama kita ada kita punya cikgu CM Kaizen kita. Cikgu Kaizen apa khabar malam ni, sihat? Ini cikgu CM Kaizen. Sihat-sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Baik, sebagai kita punya control host pada malam ni, rakan GCT saya, Cikgu Giri. Apa khabar Cikgu Giri? Selaku pemerhati pada malam ni. Baik, kita ada yang dinantikan pada malam ni. Merangkap kita punya ketua segmen kita dan presenter. Tu dia, ada sapu semua malam ni. Ustaz Suhaidi. Sihat Ustaz? Malam ni alhamdulillah. Okey. Apa Ustaz? Apa orang panggil apa ni? Tahun baru ni apa Ustaz nak buat ni? ada azam tahun baru. Azam tahun baru. Insya-Allah ada tingkat lagi. Okey. Terus. Okey. Ustaz Saidi. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang kata sudi yang sentiasa bersama tim GCT Google Workspace dan alhamdulillah kita seperti biasa kita akan teruskan segmen ini seperti biasa setiap hari Isnin pada jam 9:30 malam. Jadi kita akan meneruskan segmen ini sehinggalah 10 minggu. Jadi cikgu-cikgu semua, adik-adik semua jangan ke mana-mana, pastikan hari Isnin selagi tak ada apa-apa arah melintang, selagi itulah kami akan berada di depan live ini insya-Allah. Baik, tanpa buang masa kita nak kongsi dengan Ustaz Suhaidi tak sabar-sabar tu nak bentang tu. Sebelum tu kita buka dengan majlis kita pada malam ni dengan kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Hadirin hadirat, adik-adik serta rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian, untuk pengetahuan semua, kita bersiaran pada malam ini ada 8 channel yang kita bersiaran. Jadi
boleh pilih lah mana suka. Ada channel Maklim Ustaz Suhaidi, ada channel Maklim Fairul, ada channel Cikgu CM Kaizen, ada Cikgu Giri, Cikgu Sharon, di IU Academy YouTuber sendiri. Jadi boleh pilih mana yang anda semua suka, insyaAllah. Dan insyaAllah seperti biasa, dalam segmen kita ni kita akan berkongsikan pelbagai kaedah, kita akan dedahkan, kita akan bongkar teknik-teknik serta step by step untuk menggunakan aplikasi Google Workspace for Education terutamanya, yang boleh membantu para guru untuk menggunakan sebagai bahan BBM, ABM ataupun lebih-lebih lagi di musim PDPR sekarang lah. Kita pun belum tentu rakan-rakan guru sekalian, kita tak tentu lagi nak buka bila ni kan, tapi kita doakan supaya kita dapat bersekolah seperti biasalah, berfizikal seperti biasa, insyaAllah. Seperti biasa saya ingatkan untuk makluman semua penonton malam ni, sijil penyertaan dari tim Google Workspace akan diberikan di penghujung siaran ini, dan sijil khas kami ini akan diberikan setiap minggu tu sentiasa bertukar-tukar dia punya design dia. Ha, itu yang special. Ha, jadi habis je siri ni, maknanya cikgu-cikgu semua, adik-adik semua akan ada 10 sijil yang design yang berbeza lah. Yang penting menarik. Yang menarik. Sijil SPLG akan, link SPLG akan diberikan di hujung juga nanti kan, insyaAllah. Dan untuk adik-adik, untuk adik-adik semua, saya akan kongsikan seperti biasa 5 kod akan dikongsikan dari semasa ke semasa sehinggalah habis program ini. Jadi nantikan, jangan pergi ke mana-mana, stay tune sehingga habis kita punya program pada malam ini, insyaAllah. Seperti biasa diingatkan, adik-adik dilarang menulis balik nombor-nombor yang saya bacakan. Jangan tulis kat ruangan chat tu, jangan. Simpan untuk diri masing-masing je. Jangan kongsikan dekat chat dan sebagainya. Boleh? Baik, sebelum saya serah kepada Ustaz Suhaidi, saya nak kongsikan kod yang pertama pada malam ni, iaitu huruf apa Ustaz? Huruf A. A for ayam. A. Kod pertama pada malam ni lah A. Jadi dah cakap banyak ni, saya nak bagi kepada Ustaz Suhaidi untuk meneruskan kita punya perkongsian yang saya rasa menarik malam ni. Menarik. Tajuknya dah ada kat situ. Saya bagi kepada Ustaz Saidi lah untuk cerita. Bersilakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada Muallim Fairul, selaku moderator pada malam ini, awal Muharram. Okay, special kita punya segmen ni memang kena pada hari-hari yang special lah. Itu malam mantai kan, malam mantai nak raya haji. Allahu akbar kan. Memang betul. Special kita ni kan. Allah. Yeah. Okey, tapi apa yang kita kongsikan ni, ni pecah tradisi sikit. Biasanya saya kongsikan berkaitan dengan Google Sheet ni, biasa saya akan buat waktu pagi, tapi hari ni buat tu malam, tak tahu macam mana. Okey. Tapi memang kena pasti, santai ni Ustaz. Yang pasti insyaAllah tak dapat banyak, dapat sikit. Dapat banyak sikit formula yang saya akan kongsikan kepada kawan-kawan semua. Okay, baik, slide please. Cikgu Kaizen. Okay, nampak slide ya? Okay, baik. Tajuk hari ni kita nak belajar adalah kaitan dengan Google Sheet. Okey, apa Google Sheet ni? Okey, tapi sebelum tu saya nak perkenalkan diri, walaupun Muallim Fairul dah kenalkan saya tadi. Okey, ini ya seringkas jelah. Seringkas. Saya tu. Enggak biasa dah tu. Biasa je 4 slide, ni 1 slide. Aduh. Okey, saya lah cikgu anda pada hari ini, dikenali sebagai Cikgu Suhaidi daripada Sekolah Kuasa Kota Rembau Negeri 9. Yang lain tu baca sendiri ya. Okey, next. Okey, seronoknya guna Google Sheets for beginner. Apa yang seronok ni? Seronok. Okey, memang seronok. Okey, memang seronok. Kalau faham lah. Kalau tak faham je pening kepala tu sampai esok tak hilang lagi. Okay, baik. So, okay, apa yang kita boleh buat dengan Google Sheet? Okay, apa yang kita boleh guna dengan Google Sheet? Google Sheet untuk makluman rakan-rakan guru semua, adik-adik. Okay, Google Sheet yang merupakan salah satu daripada
app yang terdapat dalam Google Workspace dan dia hampir-hampir sama dengan Excel, Microsoft Excel eh. Betul cikgu Giri eh? Kalau salah tolong betulkan eh. Kalau salah tolong betulkan eh. Okay, Excel eh. Excel dia memang Microsoft Excel. Okay, memang hampir sama lah tapi tak sama eh. Hampir sama tapi tak sama. Okay, apa yang sama, apa yang tak sama. Ada ada formula-formula yang boleh kita gunakan dekat Excel, boleh digunakan pada sheet dan ada juga formula yang ada pada sheet tidak boleh digunakan pada Excel. Sebab apa? Google Sheet sentiasa up to date. Eh? Sentiasa formula je up to date. Compare kan dengan Microsoft Office. Dia ikutlah kita punya Office tu bila kan? Kalau Office tahun 2007 je lah formula tu je kan? Boleh kita boleh guna. Tapi bila kita guna Google Sheet sentiasa sebab kita tahu Google sekarang ni kan daripada zaman PKP itu zaman PKP tahun lepas lah kan zaman PKP dia berapa banyak dah dia upgrade okey sekarang ni pun dah banyak dah ya okey banyak cerote dah maklum ni okey baik ini logo yang baru logo yang lama dia macam pudar-pudar sikit okey kalau logo yang lama okey yang ada dekat banner ni yang logo lama dia petak sikit okey next okey apa yang boleh kita buat dengan Google Sheet dalam ni lah list yang saya sempat carilah tadi baru cari maghrib tadi okey itu kehadiran okey boleh tak saya sharekan kehadiran nampak tak okey e-hadir okey ini contoh kehadiran okey, laporan keceriaan. Tak boleh tunjuk lama-lama. Bahaya nanti masuk. Itu sempat cari sah. Cepat cari. Okey ni laporan keceriaan. Laporan keceriaan. Contoh laporan guru bertugas. Okey, ni guru bertugas. Okey, dia format yang sama macam dalam filing. Cuba kita kita e-kan dia. Okay. Next. IKIP. IKIP tahu tak IKIP? Pernah dengar IKIP? Apa tu Zat? Apa tu? Sistem apa? Psikometrik. 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 Visual learning, lamp VR, music ni. Menarik. Okay. Baik. Kemudian, okey, kita ada PAJSK. Okey, boleh buat PAJSK. Borang. Okey. Apa lagi? Laporan PBB. Okey, laporan PBB. Alamak. Okey, boleh tak saya buka dekat sini? Dia dah berkunci. Sekejap ya. Saya buka dekat sini. Nampak tak? Nampak tak? Okay. Paksalah ambil dekat laman lapan sesawang eh. Okay. Saja nak bagi kawan-kawan nampak percambahan. Apa yang kita buat, boleh buat ya. Banyak sebenarnya boleh buat ya dengan ni. Okay. Contoh laporan PBD yang KPM-nya lain lah. Okey, ini yang kita personal kita buat. Okey, ikut kita punya kreativiti masing-masing lah. Okey, contohnya sekolah saya punya. Okey, untuk semua subjek ada kat sini. Okey, nampak warna untuk TP kan? TP kalau yang rendah tu dia nampak macam merah sikit. Kalau yang tinggi tu nampak macam hijau. Lebih hijau lah. So, nampak lah kan? Rumusan dekat sini. Okey, rumusan dia dan semua ada kat sini lah. Okey. Apa lagi ya? Okey, kita boleh buat. Dia hilang lah. Rambang mata, Ustaz. Rambang lah mata. Okay. Banyak sangat ni. Okay, jadual waktu. Okey, jadual waktu. Okey, ni jadual PDP ya. Ada jadual PDPR lah kan? Okey, nampak macam ceria lah sikit kan? Daripada yang mesen tu kan? Macam okay. Okay.
Baik, okey, yang terakhir adalah rekod khatam Al-Quran. Okey, rekod khatam Al-Quran. Okey, ni kalau kalau sekolah-sekolah agama lah eh. Okey, kita baca Quran, muka surat berapa, type dia S, dia akan ni lah. Okey, kalau tak tak habis tu, dia kata yang mana tak ni bila kata belum selesai. Yang dah selesai, selesailah. Okey, ini contoh-contoh okey yang boleh kita buat dengan Google Sheet. Sekarang banyak lagi ya, banyak lagi yang saya tak sempat nak kongsikan, tak sempat ni, tak sempat sebab sibuk baca doa awal tahun akhir tahun ni. Okey, baik. So kita pun masuklah apa benda yang wow ini. Okey, saya Ustaz, cuba soalan supaya soalan tu dia orang tanya Ustaz. Formula dia sama tak dengan Excel? Okey, dah jawab tadi. Dah jawab tadi. Hampir 80% sama eh. Hampir 80% sama dengan Excel. Okey, tapi sheet ni lebih advance lagi lah. Saya kata sheet ni lebih advance lagi sebab kita tak main apa orang kata. Jadi dia kalau Excel ni kita ada dia ada kita main sikit formula yang yang mana kita masuk dalam lagi kan. Yang ni just formula biasa je. Okey, dan ada function-function yang mudah untuk kita dapatkan formula-formula. Okey, baik. So hari ni saya cuba nak kongsikan kepada kawan-kawan. Okey, ini antara je lah. Okey, sekurang-kurangnya. Okey, berjaya untuk dapat analisa. Sekurang-kurangnya dapat berjaya dapat analisa. 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 Okey, ini yang paling mahal. Bawah ni yang paling mahal ni. 9 dan 10 ni paling mahal ni. Okey. Aras-aras sempat tu. Aras. Okey. Kalau ikutkan total ya, tak, memang tak sempat kita nak habiskan dalam masa sampai kos 10 setengah ni memang tak sempat ni. Okey, saya cuba nak speed tapi memang tak boleh speed. Okey, kalau saya speed nanti semua pening kepala eh. Okey, boleh sambung minggu depan. Minggu depan cikgu minggu depan ada app yang lain. Kan? Kita tak nak ambil orang lain punya. Sekarang kita simpan. Tak apa. Dia ada sampai sesi siri keempat. Okey, yang saya dah bentang dah setakat ni baru siri ketiga, baru expert dia. Ada beginner 1, beginner 2, expert. Level 4 belum lagi. Okey. Okey. Baik. Jom kita pergi 1-to-1. Okey. Formula yang pertama, trik yang pertama adalah if. Trik yang pertama adalah if. Tapi sebelum tu kan, okey, saya nak tunjukkan kepada kawan-kawan. Di mana ni pergi ni? Sorry. Okey, nampak. Jap. Okey, bagaimana kita nak dapatkan sheet? Okey, abang. Jangan tengok je Salin. Okey, reminder. Kan? Sheet. Okey. Baik. Kat mana dah dapat sheet? Okey, sheet boleh dapat dari dua tempat. Yang pertama kita tanya Mr. Google, kan? Mr. Google nak sheet, Google Sheet. Type je Google Sheet kan? Google Sheet. Okey, type je Google Sheet. Sheet dah bawa lah kepada kita, Google Sheet. Okey, mana-mana nak ambil? Ambil je lah mana-mana. Kan? Ni. Kau tengok lah. Ada beza tak? Ni yang kotak. Yang lama. Okey. Baik. Mana tadi? Cerita apa pasal apa tadi? Ilah. Okey. Baik. Google Sheet, Ustaz. Google Sheet. Yes. Yeah. Alamak. Kali buka. Okey. Type je. Ini Google Sheet. Sign in. Okey. Di sini senang je dekat butang waffle je. Senang, paling senang kita cari kat butang waffle, butang yang 4 9, sorry. Minta maaf. Saya pun dah pening ni. Butang 9. 9 titik. 9 titik. 9 titik.
9 titik. Okey. Yeah. Tempat yang kedua adalah berada di dalam drive. Okey. Apa beza kalau kita ambil dekat waffle dengan kita ambil dengan dekat dalam drive? Okey. Beza dia adalah bila kita ambil dekat waffle, okey, bila kita nak simpan tu, maksudnya bila kita buka sheet kat sini, dia akan duduk di dalam kita punya drive, dia akan bersepah lah. Kalau drive kita tu masih lagi kosong, senang nak cari. Kalau drive kita tu macam drive saya, macam mana drive saya? Macam ni. Ha, drive saya tengok. Saya punya drive. Kan? Ha, macam ni. Okey, alamat nak cari lah kan. Ha, mana nak cari kan? Banyak. Okey. So, lebih baik kita ambil daripada new, butang new. Okey. Dan terus ke lambat tadi. Butang new. Alamak. Okey, butang new dan klik pada Google Sheet. Okey, klik pada Google Sheet. Ada iklan lah pula. Aduh. Okey. Baik. Ha, kita dah masuk dalam Google Sheet. Okey, apa perbezaan dengan Excel? Okey, kalau Excel, kalau kita pergi gesa A to Z, yeah, A to Z dia akan ada A B B B B B C C C C C. Kan, banyak. No limit, tak ada limit. Ha, sampai mana itu hujung? Hujung tak jumpa, tak jumpa dia punya N itu. Ha, tapi pada sheet dia akan berhenti pada Z. Dia akan berhenti pada Z. Ha, kau nak tambah lagi boleh? Ha, tambah lagi tak ada masalah. Kita tambah je column, klik kanan, insert, right. Right ke left? Right, eh? So, right. Okay, boleh tambah lah. Jadi huruf apa Zat? Lepas Zat jadi apa? Dia jadi huruf apa? A balik. A balik. A B A C A D A. Ya. Okay. Kemudian daripada bawah, daripada kolom nak satu, sampailah 1000. Eh? 1000. Ada 1000 tak? Ha, ada 1000. Okay. Ha, sekiranya nak tambah lagi, kita boleh tambah di sini. Banyak kita nak tambah. Kalau nak tambah 100, tambah dia lah 100, add dia. Dia akan tambah lagi 100. Okay? Baik. Okay. Kemudian, okay, dekat atas ni, kita tengok untitled spreadsheet. Ini untuk kita letakkan nama. Namakan apa benda yang kita nak buat ni. Okay, contoh saya letak sini testing. Testing apa ni? Sheet. Okay, supaya apa? Supaya nanti kalau saya cari balik senang. Okay, kemudian dekat atas ni ada star untuk kita starkan dia. Kita boleh starkan dia. Dan sebelah je tu ada folder. So kita boleh letakkan di mana kita nak letak folder. Okay, macam saya dah siapkan satu folder untuk sheet. Okay. So, saya klik dia pada folder ni. Okay. Ha, klik dia pada folder ni. Saya akan cari folder sheet saya. Mana folder sheet saya? Okay, nampak Google Sheet. Nampak tak? Ha, saya masukkan dia dalam Google Sheet ni. Ha, supaya apa? Supaya apa-apa bahan yang berkaitan Google Sheet, dia tak bercampur dengan bahan lain. Lah. Senang saya nak cari. So, saya klik dia move. Dia akan masuklah di dalam folder Google Sheet yang saya telah buat. Okay. Ha, itu kalau cerita pasal folder ni dia lain cerita, bab lain pula, dia bab Google Drive pula, dia bukan Google Sheet. Okay, bab Google Drive ni ada tak nanti? Ada. Sabar, dia banyak lagi function yang berkaitan Google Drive ni, banyak kelebihannya, sangat banyak. Saya tak nak cerita malam ni, saya nak fokuskan Google Sheet. Okay, so sekarang baru nak mula. Adakah anda sedia? Katanya sedia. Okey, nak tanya dah sedia belum? Folder tu kena buat set up ke? Boleh buat set up. Kalau tak siap, okey, katakan tak siap, ya. Katakanlah kita tak ada folder lagi. Tak ada masalah, klik balik kat sini. Okey, tengok tunjuk.
untuk kita kita buatkan folder kalau sekiranya tak ada folder. Okey, saya contoh saya buat klik balik kat sini. Okey, dia duduk dalam folder Google Sheet, nampak? Saya klik satu folder lagi. Saya buat satu folder. Okey, hari ni punya cerita. G Sheet. Okey. For beginner. Okey. Okey. Move here. Okey, betul kata nak move? Betul lah nak move. Okey. So saya dah movekan dalam Google, folder yang khas tanpa saya perlu pergi pada Google Drive. Okey, betul ke ada dalam Google Drive ni dia tak hilang? Tak, betul. Cuba tengok balik eh. Ha, saya tunjuk balik dah cerita lain dah ni. Okey, tak apa, kita jalan-jalan ni. Tengok mana Dan lah, mana Dan. Kita buat tua. Kita buat dia. Yeah. Okey, saya dah mahu tengok Google Sheet. Okey, saya buka Google Sheet. Dalam Google Sheet ni ada lagi folder. Okey, mana folder saya buat tadi? Google Sheet for Beginner. Okey, saya nak senangkan. Saya colorkan dia. Okey, saya colorkan dia dengan warna merah. Nampak sikit. Okey, dah warna merah, dah nampak. Okey. So ada tak dalam ni? Jom kita tengok ada tak? Nampak dah ada testing G Sheet. Okey, dah ada eh. Sama. Okey, boleh eh? Jelas? Okey. Baik, sekarang baru nak mula. Formula apa tadi? Formula apa? If. Formula. Formula if. If banyak kegunaannya, tapi yang saya nak ajar hari ni adalah berkaitan if yang mana dia boleh auto generate untuk bilangan ya, untuk bilangan. Okey, apa magic dia? Magic dia. Jadi kita tengok magic. Jap, mana ni dah hilang. Yang mana? Banyak sangat yang dah poning lah. Okey, boleh. Ustaz, cikgu matematik suka ni, formula-formula ni. Kan? Okey, baik. So, yang pertama, first and first. Saya pergi atas balik, atas sekali. Mana ni tak jumpa mouse yang tak nampak. Mualim. Cikgu sejarah pun suka lah Mualim. Kita nak tengok markah ni, nak kira markah pelajar ni ha, nak exam. Okey, baik. Okey, okay. Saya letak bilangan kat situ ya, nampak tak? Saya besarkan sikit. Besar dah eh. Saya tak bilangan. Okey, yang bestnya. Yang bestnya, Google Sheet ni bila contohlah kan besar kolom ni kan. Saya klik je antara dua ni. Klik je, double klik. Dia terus kecil. Tak payah kita nak tarik. Tarik kan? Leceh. Okey, yang kedua ni saya tulis nama. Okey, bilangan pertama ni kita tulis just tulis nombor satu je. Nombor satu. Okey, nombor satu. Okey, nombor dua ni kita akan gunakan formula if. Okey, untuk untuk Google Sheet ni sama juga macam Excel. Untuk kita generatekan formula, so kita akan tanya sama Google, Google Sheet, saya nak formula. Okey, nak tanya formula macam mana? Type sama dengan. Okey, type sama dengan dan kita bagi clue. Clue dia apa? Clue dia adalah if. Okey, so Google Sheet bagi cadangan pada kita. Bagi cadangan. Dia ada if, naif, sumatif, maxi, apa ni, sumatif, countif, datatif, if error. Banyaklah if dia tu. So, so apa yang kita nak kita fokus tadi apa? If. Kita ambil if sahaja. Okey, bila kita klik if, Google dia ajar lagi kita apa yang perlu kita buat dengan if. Dia ajar je, ajar kita eh. Dia ajar kita, kalau tak pandai boleh copy ya, boleh copy, paste dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Boleh copy, paste dekat situ pun tak ada masalah eh. Kalau tak pandai sangat lah, dah poning macam mana tak jadi formula ni, copy paste je, tu tukar lah. Okay, tapi kita punya formula tak sama dengan apa yang Google bagi.
formula kita tak sama dengan apa yang Google kasih. So apa yang perlu kita buat? So kita type, bila dah type if, kita pergi pada, saya dah tersilap ni. Ha, nampak? Nama ni saya letak dekat ke mana? Dekat melarikan diri. Salah ni. Nampak? Okay, tak apa. Saya dah tarik je. Saya tarik je. Eh, pergi ke kolom apa tadi? Pergi ke kolom O lah kan? Saya tarik je ke kolom A. Mana boleh dapat sini? Okay, baik. So, saya tarik semula if ya. Okay. Banyak cakap betul lah. Okay, if eh. So, fokus pada B3 yang sebelah. Okay, ni B3. Kita berada di kolom yang ketiga. Okay, klik pada B3. Okay, apa-apa bila kita dah dapat formula, kita kena kuncikan dia dengan koma. Kuncikan koma dia kata false. False. Apa yang true je. Okay, baik. Tapi, itu formula yang asal . Tapi saya tak nak guna koma. Saya nak guna, apa dia? Sama dengan lagi. Sama dengan. Okay. Dan saya buka pembuka kata dan penutup kata. Okay. Pembuka kata dan penutup kata. Boleh ikut tu laju tak? Okay. If B3 sama dengan pembuka kata, penutup kata, koma. Okay. Supaya dia punya formula tu tutup. Okay. Kemudian kita buka lagi pembuka kata, penutup kata, dan kita klik pada A2. A2 adalah 1 . A2 adalah nombor sah. 1. Klik pada A2. Sorry. Sekejap. Klik pada A2. Tak jadi. Tak boleh. Dia tak boleh klik pada A2. So kita type dia A2. 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 Lepas tu kita campurkan dengan 1. A2 campurkan dengan 1. Okay. So formula dia apa? If buka kurungan B3. Siapa yang buka kurungan tadi? Bukan saya yang buka. Google Sheet yang buat sendiri . Buatkan. Okay. Saya type, saya klik dia pada kolom B3 tadi. Automatik dia buka kurungan. Okay. B3 sama dengan pembuka kata, penutup kata, koma, pembuka kata, penutup kata, dan A2 campur 1. Okay, enter. Okay, dia tulis arrow. Kenapa arrow? Dia malu lagi tu, Ustaz, nak keluar. Okay. Saya tahu dah sebab apa. Sebab saya terlupa nak kunci dia. Saya lupa nak kunci dia. Kunci kat mana? Kunci antara pembuka kata dan penutup kata. Okay. Sebab tadi dah ajar so kunci kan? Ni tak kunci. Ambil kau. Okay. Bila saya enter, kosong. Kenapa kosong? Cerita dia. Okay, cerita je kat sini. Okay. So, nak katakanlah nama, kita tulis nama. Saya type lah kat sini nama contoh. Okay. Cuma nak type, saya copy paste je. Okay. Saya copy paste. Nampak tak apa yang berlaku? Tiba-tiba ada nombor 2. Betul. Tiba-tiba ada nombor 2. Saya pun tak tulis mana dia. Saya pun paste je nama tadi. Okay. So kalau kita tarik formula tadi, okey, dia hanya pada nombor 5. Sebab apa? Dia akan baca sekiranya ada nama, ada nombor. Ada nama, ada nombor. Tak ada nama, tak ada nombor. Okey. Magic. Jelas. Ada nama baru ada nombor. Tak ada nama, tak ada nombor. Okay. Biasanya kalau kita nak buat nombor kan, contoh saya buat left. Okay, ni katakan bilangan ni, bilangan biasanya lah, kebiasaan. Ustaz, dia nak minta besarkan lagi Ustaz, tak nampak ke?
Tak nampak. Oh, mungkin mungkin lagi. Yang waktu kunci tadi, kunci tadi apa benda tak nampak tu kot. Formula kat atas tu. Okey, dah besar dah. Oh, formula kat atas ni memang tak nampak tadi. Kena pakai magnifier pula tu. Oh, itulah. Dah besar ni. Tak ada besar dah tu. Boleh. Okey, besar. 200 kau. Okey dah tu. 200 ni macam mana ni? Warning nak tengok ah. Okay, baik. Formula je. Okay, ni formula je. Formula je. Okay. Sama kak. Sama. Okay, dapat tak? Okay, dapat. If C3. Okey, itu kalau sama kolom yang sama kolom yang sama samalah formula je. Kalau kolom tak sama tak jadi tak jadi. Okey. Sebab formula itu hanya pada kolom A3. Pada kolom A3 je. Kalau letak pada kolom lain dia tak jadilah. Okey. Okey. Baik, sebab apa? Dia baca formula je baca kalau ada satu ni. Kalau A kata contohlah kita letak je dekat formula tu saya letak dekat sini kan. Saya letak kat sini. Tak nampak. Letak dia baca 2 lah. Sebab apa dia baca 2? Sebab okey nampak. Dia akan detect A2. Pada A2. A2. Okey? Jelas. Okey. Baik, saya nak cerita apa tadi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, baik. Saya nak cerita. Okey, biasanya orang buat buat kiraan, buat nombor-nombor. Okey, ada dua cara. Pertama, kita type 1, 2, 3, 4, 5, 6. Type. Rajin. Nak menaip. Okey. Yang kedua adalah dengan cara. Okey. Yang kedua dengan cara contoh. Saya klik je 1 dan 2. Double klik. Dia tarik pun boleh. Tapi leceh lah nak tarik banyak kan. Betul. Okey, baik. Itu dia punya formula untuk buat daun nombor lah. Okey, ni yang biasa. Itu yang Excel punya. Itu yang Excel punya. Yang ini yang sheet punya. Okey. Baik. Baru satu formula. Baru satu. Tu dia. Cikgu copy paste dari senarai nama. Boleh copy nanti. Baik, okay. Ustaz Zaidi, kita iklan sekejap. Boleh Ustaz Zaidi? Boleh. Boleh ya. Kita bagi Ustaz Zaidi relax sekejap. Ini kita sambung lagi. Sejauh mana kita pergi. Baik, seterusnya sebelum saya serah pada Ustaz Suhaidi kembali, saya nak kongsikan kod yang seterusnya. Saya nak kongsikan dua kod. Tadi kita mula dengan huruf A dan kod seterusnya ialah nombor dua dan nombor tujuh. Nombor dua dan tujuh. Baik, kembali Ustaz Suhaidi. Banyak lagi nak kongsi tu. Dipersilakan. Okey, baik. Okey, dah boleh lah. Yang pertama ni boleh tak? Okey. Nak tanya yang pertama ni boleh tak? Okey, kalau yang pertama tak habis kita settle lah yang pertama dulu. Betul. Okey, boleh ya? Boleh. Nak tanya tak ada komen lagi dah. Komen tak naik lagi. Senang ke susah? Best tak best? Best tak best? Mula ni dah best ni. Tak sabar tunggu yang lain-lain tu Ustaz. Okey. Ni tak ada komen ya. Alangkah bagusnya juga formula tu dia kongsi. Dia bukan dia bila dia kongsi macam tu kita dapat formula yang tak tahu punca je nanti dia blur.
Macam mana kita nak baiki balik tak tahu. Alangkah baiknya kalau kita faham formula tu nak buat macam mana. Alangkah baiknya kalau kita tahu formula tu nak buat macam mana. Kan? Yahida kata suka formula. Okey, baik. Baik. Saya lebih suka contoh kita bagi duit daripada bagi barang. Kan? Bagi duit orang tu boleh laburkan duit tadi jadi macam-macam. Bila bagi barang, barang itu je habis guna, habis pakai, habis settle. Betul. Okey. Baik. Mana tadi? Cerita je yang kedua. Okey, yang kedua. Okey, dah settle ni. Okey, formula yang kedua. Next. Okey, join. Formula yang kedua adalah join. Okey, untuk join ni dia ada banyak formula. Untuk join ni kita ada banyak formula. Tapi yang join ni yang paling mudah. Dia ada saya nak sebut pun susah. Dia ada belit lidah. Apa? Concertinet. Lebih kurang macam itulah bunyi dia. Dia antara formula yang boleh cikgu giri gelak, cikgu giri. Saya pun tak tahu apa perkataan tu. Nanti saya nak tengok. Tak apa. Good. Okay, nanti saya tunjukkan perkataan dia. Lebih kurang macam ni. Bertanya Google je, sorry. Kita tanya Google contoh. Kat sini. Con. Yang ni. Apa nama tu? Untuk kita joinkan nama murid dengan nama ayah dia lah biasanya. Ataupun nanti lebih advance sikit nanti. Saya akan ajar nanti lebih advance sikit. Sempat tak sempat saya tak tahu. Kalau kita nak buat contoh macam apa Allah SWT. Macam kad apa tu? Kad digital nama tu. Kad digital. Dia semua satu roll tu kita boleh jadikan dia macam address. Kan bila kita scan QR code kan dia ada keluar kita punya list nama kita, jawatan kita apa, kelas mana apa dia ya. Kita boleh join kan semua. Biasa kalau kita nak join dia rapat. Kan? Satu campur satu kan dia kena dia rapat-rapat. Nak ceritanya tu. Okey, contoh ni nama ayah nama bapa. Ayah tak sedap. Kenapa tak guna ayah orang kena bapa? Ni nama bapa dengan nama ibu kan? Betul. Dia tak tulis nama emak, ada tak? Tak ada. Nama mama pun tak ada. Ibu bapa. Nama bapa, okey. Contoh nama Ustaz, bapa. Saya sampuk sikit lah. Yang perkataan yang tadi tu, dia pronunciation dia macam ni, concatenate. Concatenate maksudnya link together in a chain or series. It makes sense lah kan. Series ataupun ikatan lah dia, link dia. Betul lah, join. Concatenate. Apa? Ulang balik? Okay. Baik. So saya malas nak tulis nama. Saya copy paste ya. Saya copy paste dia dekat sini. Okay. Untuk satu lagi formula saya nak beritahu pada kawan-kawan. Okay, untuk kita copy mana-mana nama daripada sheet ke, daripada word ke, okay, yang terbaik adalah dengan kita copy, pastekan dekat notepad.
Okay, copy pastekan dekat notepad. Sebab apa? Notepad ni dia akan membuang formula-formula yang tak berkaitan. Okay, dia ada link ke apa ke, dia akan buang lah. Okay, ini tak boleh cerita lah pada budak-budak student ni, bahaya eh. Cerita eh. Okay, baik. So, kalau kita contoh, kalau kita copy paste daripada mana-mana tempat ya, contoh eh. Contoh saya copy daripada ni eh. Ni saya copy ni. Okay, saya copy, saya pastekan kat sini. Okay, boleh tengok eh. Nombor pun masuk. Okay. Dia punya belang-belang pun masuk. Okay, kita tak belang-belang, tak lawa lah kan. Tak lawa dah. So, saya back balik. So, kalau kita copy, saya pastekan dekat sini. Saya pastekan dekat sini. Saya ambil yang ni. Okay, copy dan saya paste balik dekat sini. Okay, nampak? Okay, format tulisan dia tak berubah. Okay, format tulisan yang kita dah setting dekat drum sheet tu, kadang-kadang kita dah setting dekat tulisan dia. Tapi bila kita copy tempat lain, tulisan yang tepat Word ke dekat Excel ke diikut sekali, diikut sekali. Okay, baik. Itu orang kata apa? Selingan. Tips and tricks. Okay, baik. Mana tadi? Ctrl A, Ctrl C. Okay, baik. So, kita nak gabungkan. Gabung. Gabung eh? Join eh? Join lah. Join. Merge lah. Okay, so formula untuk Google Sheet adalah sama dengan sama dengan saya nak apa? Join. JO ada dah. So join. So kita letak apa ya? Kita letak okay. Sam, ada soalan, kata Google Sheet boleh guna Ctrl Z tak? Boleh. Tak ada masalah. Ctrl Z ni mana-mana keyboard boleh guna. Yeah. Okay, Cikgu Sharon memang kat bawah je tak nak naik eh? Tak nak? Okay, dia pemati duduk bawah je. Dia pantau eh. Okay, nanti tengok timer. Okay, so join ni sama juga. Kita akan ambil pembuka kata dan adik mana dia? Okey, pembuka kata dan penutup kata. Okey, pembuka kata dan penutup kata. Okey. So, bila kita dah buka kata, apa macam mana kita kunci tadi? Koma. Okey. So apa yang kita nak join kan? Saya nak join B2 dengan C2. Betul? So saya tekan enter. Okey, apa berlaku? Dah arrow kat situ. Okey, sebab apa? Formula tak jadi. Nampak tu? Bracket tak ada. So kita letak bracket. Situ nampak dah ada keluar situ. Okey. Tutup bracket. Tetapi ada satu masalah. Apa masalah dia? Nama tu rapat. Okay. Mana kita nak renggangkan dia? Okay, formula je kita renggangkan pembuka kata dan penutup kata. Tekan space. Satu je. Sekali satu space. Sekali je. Jangan banyak-banyak. Okay. So, dia pun dah renggang. Dah renggang. Okey, katakanlah di antara tu kita nak letak bin ataupun binti. Kan? Anak lelaki, anak perempuan pun boleh. Kita letaklah di antara B dan C ni. Kan? Antara B dan C. Okey, dah dapat dah. So, kita tarik dia ke bawah. Okey? Senang. Mudah je. Mudah. Aku kata mudah.
Pasal apa fungsi penutup dan pembuka kata? Ada cikgu tanya. Angga, fungsi dia. Okey, fungsi dia. Tengok. Contoh eh. Kalau kita tak letak penutup kata apa jadi? Pak, kita boleh baca. Error. Okey, kita letak dia penutup kata koma. Okey, dia maksudnya menjarakkan. So dia akan menjarakkan perkataan yang pertama dengan perkataan yang kedua. Jelas. Menarik. Okey. Okey, saya laju ke? Slow and steady, Ustaz. Tak apa. Saya nak tanya Ustaz. Sila cikgu. Bila nak guna perkataan concatenate tu? Okey, katakanlah kita nak guna concatenate kali ni. Okey, contoh concatenate. Aduh, pening concatenate ni. Okey, contoh saya guna sorry. Dah salah tekan dah. Okey. Mana alamak, salah lagi. Bila masalah bila terlampau banyak apa? Banyak screen Tak tahu mana mouse tekan kat mana. Okey, betul lah. Ada. Con tenet. Tenet. Con cenet. Aduh. Okey. Okay. Just drag ya. Okey, A to C. Okey. Enter dah. Dapat. Cuma dia rapat. Okey. Kita tak boleh nak jarakkan dia. Okey, cuba boleh tak jarakkan dia? Saya letak koma sama buka kata, penutup kata, koma lagi. Jadi tak. Okey, boleh. Pun boleh juga. Okey, tadi ni formula join. Copy. Dia beza. Formula job in dengan formula kentetenet. Payoh no sebut. Ni advance ni. Memang tak ada dalam list pun nak ajar kentetenet ni. Bonus. Memang tak ada list pun. Memang tak, saya tak pernah ajar lagi pun. Cikgu Siren pun saya tak ajar lagi. Okay. Cikgu Siren gelak je kat belakang tu. Okay, baik. So, next. Next step. Contoh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, apa benda saya nak tengok ni? Okey, katakanlah ya. Okey, next. Okey, next step . Next step is... Okey, dah. Next. Laju. Alamak. Ada soalan Cikgu Zu tu. Sambil-sambil, Ustaz Zaidi. Boleh ke join lebih dari 2 kolam? Boleh. Jawapannya boleh. Tapi guna formula join. Kalau kontenet hanya dua saja boleh. Kontenet dua kolom je boleh. Cantik. Kalau join kolom A B C D E F G, join ni kat mana? Join dia dekat M. Boleh. Katakanlah, okey, saya tunjuk . Saya tunjukkan. Mana pun ya. Nampak tak? Okey, ni contoh . Contoh kolom pertama, selamat, nama, KP, nombor kad kenalan, nombor apa? Nombor handphone, nama kelas. Okey, join ni dah pun sini . So, selamat datang ke sekolah. Siapa nama dia?
apa berapa IC dia, nombor IC, nombor apa-apa-apa, tahun berapa. Nampak? Kita join kan daripada B ke J. Nampak? Cuba cuba ustaz, ustaz klikkan yang kat gabung tu, dia keluar panjang macam mana formula tu? Dekat gabung. Dari B2 ke J2. Oh, dia macam tu je. Oh, dari mana ke mana? B ke J. Ke mana? Ingat kan kena susun satu-satu huruf tu kan? Tak ada. Tak ada. So, saya tulis yang ni je nampak. Yang ni selamat datang. Yang ni nama, sebab selamat datang siapa? Kan? Boleh datang terus nama dia pun boleh juga. Kan? Ha, tapi kalau kita kalau kita nak buat kad address macam tak cantik lah kan? Okay. Itu yang Ustaz sebut kad digital Ustaz eh. Ya. Yeah. Ha, dekat, dekat 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 sini ada ada yang tersembunyi ni, yang dia advance sikit saya sembunyikan nampak ni. Saya sembunyikan. Ya, good. Hai balik, hai balik. Okay. Baik, buat lagi. Okay, yang ketiga, sum. Okay, sum yang special. Ni biasalah, sum kan. Biasa dekat Excel, sum. Tapi dekat so, Google Sheet. Kita ada okay. 3 minit lagi. Okay, saya sum okay. Habis. Eh? Sum habis. Right. Okay, sum dengan sum average. Sum dengan average lah, average. Apa tak payahlah. Apa kes? Gimana tadi? Sum eh? Sum. 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 So saya kena ambil data. Saya ambil data untuk okay, contoh. Okay, saya dah paste kat sini. Kenapa ada formula ni? Padam. Okey, baik. Nampak kan? So saya drag ini. Dia lebar kan? Kolom dia lebar. Apa jadi? Kolom dia lebar. Saya double click. So dia terus kecil. Eh? Auto terus semua. Kecil. Ya. Apa nak susah? Nampak ada lagi. Lah. Dia ikut saiz data tu. Ya, betul. Eh, tak payahlah. Kalau dulu saya belajar Excel, satu-satu kolom tu saya nak, saya nak drag. Penat pun. Kan? Ha, satu-satu kolom Excel. Okay. Ha, sebab saya saya beritahu dengan kawan-kawan ya. Saya nak kata mahir tak mahir lah. Tapi lebih mahir Google Sheet daripada Excel. Lebih mahir Google Sheet daripada Excel. Walaupun Excel dan Google Sheet lebih kurang sama je adik-adik. Eh? Ha, tapi lebih mesra. Okay. Baik. So kita dekat sini saya kena tak jumlah ataupun sum lah. Sama atau jumlah. Biasa kita juga tak jumlah kan? Jumlah. Okey, baik. Jumlah. Apa yang kita nak dapat pada jumlah ni? Okey, baik. So, untuk dapatkan jumlah, biasanya kita akan letak sama dengan sum kan? Tapi saya tak nak guna yang tu. Itu. No. Itu Excel eh. Kita nak formula yang ada dekat Google Sheet. Apa yang dia boleh buat? So, apa yang perlu saya nak buat? Okey, saya nak sum ni. Saya nak sum yang ni. Daripada F, saya drag sampai ke V. Okay? Okay, tengok eh. Boleh? Kemudian saya guna form explore yang telah disediakan oleh Google Sheet. Explore. Butang explore ada di bawah belah kiri. Kanan. Tekan explore. Dia ada sum average kat sini. Ada 5 formula dia kasih. So, kita apa boleh kita buat? Drag and drop. Okay, so dah dapat dah sum dia. Tak perlu saya masuk formula, saya drag and drop saja. Okey, begitu juga dengan peratus. Okey, peratus sama juga. Saya drag. Saya drag. So peratus dia saya ambil range. Dah dapat dah peratus dia adalah 83.33. Lagi simple ni. Okay. Best tak? Best tak? Best tak? Memang best sangat ni. Memang best sangat ni. Boleh tambah setengah jam lagi tak? Memang tak habis ni malam ni.
Okey, bila kita tengok dia punya ni, ni samalah, sama macam macam Excel eh. Kita boleh buang dia tiga-tiga-tiga tu dekat sini, kosong ya. Okey, dah dapat dah settle. Okey. Nampaknya dah 10:30 ni cikgu Saran channel ni. Okey. So kita kita stop dekat sini dulu Ustaz eh. Boleh Ustaz eh? Okey, boleh. Simpan, bukan simpan. Simpan. Kita okay. Simpan dulu. InsyaAllah. Best sangat. Betul. Okay. Nanti kita akan kongsikan lagi Ustaz di mungkin di siaran akan datang insyaAllah kan. Jadi untuk yang terakhir, sebelum tu saya nak bagi kongsikan kod lagi, kod yang seterusnya sebelum kita tutup. Kod yang seterusnya tadi saya dah kongsikan 3. Jadi saya nak kongsikan lagi 2. Yang lagi ke lagi 2. Yang ke 4 dan 5 ialah samalah, kebetulan nombor samalah pula. Nombor 4 dan 5. Aduhai. Kod nombor 4 dan 5 ialah nombor 4 dan nombor 5. Boleh faham eh? Takut confuse pula nanti. Kebetulan sama pula. Jadi saya dah kongsikan kelima-lima kod. Harap-harap semua dapat kod tersebut. Jadi terima kasih kepada Ustaz Suhaidi di atas perkongsian kita pada malam ni. Sekejap lagi ada link sijil akan diberikan di ruangan chat. Nanti cikgu-cikgu semua, adik-adik semua boleh pakat isi. Pastikan isi dengan betul. Ustaz Suhaidi selalu pesan. Isi dengan betul. Pilih rancangan yang betul. Takut nanti salah. Dan untuk guru-guru KPM, link SPLG di dalam sijil juga. Di selepas isi sijil ada link SPLG tu. Jadi jangan terus keluar. Betul Ustaz Saidi eh? Ya, yeah, betul. Terus isi. Terus isi. Jangan keluar eh. Baik. Jadi perkongsian yang sangat menarik malam ni, saya rasa kalau malam ni kalau kita nak cerita bab sheet ni memang tak habis. Jadi kita simpan dulu bab kata Ustaz Suhaidi, simpan dulu pada rancangan akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan ada masa kita boleh kongsikan lagi kita punya sheet. Dan kalau ikutkan semua kita punya perkongsian setiap malam, semua tak cukup masa eh. Betul tak kan semua kan? Semua tak cukup masa. Tak apa, kita simpan. Jangan risau, kita simpan dan ada masa kita akan kongsi kan bersama. Jadi saya pusing sebelum kita tamat, kita pusing. Ada yang dah cuba isi sijil? Kita tengok dulu kok ada masalah ke kan. Siapa yang dah isi sijil boleh ni komen kat ruangan komen, takut ada masalah ke. Kod bengkel. Okey, kod bengkel. Nampak di paparan skrin ada kod sijil tanda hashtag TGWS06. Link sijil dah ada. Cuba dulu. Cuba isi. Kita ambil masa sekejap. Sebelum kita habis, saya pusing dulu kepada cikgu kiri. Baru seorang baru. Sambil-sambil kita tengok dulu yang isi. Takut ada error kan? Takut ada masalah nanti. Cikgu kiri ada cakap apa-apa ke? Bagi saya, sesi ni adalah satu sesi yang sangat bergunalah untuk diri saya juga. Saya pun biasa buat form menggunakan Excel dengan Google Sheet. Jadi hari ni saya belajar beberapa benda. Selama ni ada option explore. Saya tak tahu pun. Semudah tu. Hari ni rasa macam lagi senang lah kerja saya. Betul. Menarik. Okey, yeah. Cikgu Chia kata ada error. Kod ada error. Kod kat mana ini. Error tu? Kod pelajar. Guru jangan guna kod pelajar. Jangan guna kod pelajar. Kod pelajar kena guna kod yang kita punya. Kalau untuk sijil GECT, GECT lah. Google Workspace. Kena gunakan kod yang kita bagi tadi apa? Hashtag TGWS06. Itu kod kita untuk sijil jangan keluar. Ramai kod error ni. Kenapa kod error ni? Ini salah. Ustaz tunjuk. Ustaz respon yang dah masuk. Kenapa dah orang lain? Kenapa ada yang error? Kenapa ramai yang dah masuk? Ada yang dah isi. Ada yang dah pernah isi. Kalau ada isi maksudnya betul lah tu. Okay, betul kan? Dah betul kod.
Betul. Tak ada masalah. Isi semula, isi semula. Betul, SPLG dah ada masuk, Ustaz. Untuk SPLG. Nak tengok yang berjaya. Kalau berjaya tu maksudnya okey lah. Betul lah tu. Untuk guru kod sijil hashtag ke? Hashtag KGW. Ah, betul. Okay, dah banyak lah, dah banyak. Baik. Alhamdulillah. Okey. Okey, ada bonus lah. Ada bonus. Ah. Saya letak. Okey, saya letakkan satu tapak jadual dan satu tapak kad digital. Kat mana tu? Okey, dekat channel bawah description description channel saya, bawah description channel saya kat sini. Okey, saya ID kena singgah dekat saya punya channel Nak dapatkan tapak tu kena singgah kat saya punya channel. Jangan lupa like dan subscribe. Okey, betul. Mungkin salah isi. Salah isi tu. Kosong dengan O. Kosong enam. Kosong enam bukan O Kosong enam betul. 06. Ya, yeah, bukan O. Betul. Baik. Ini ramai datang kot. Macam mana? Okey ke? Kita boleh tutup? Boleh. Macam mana ni Baik. Cikgu Sam Kaizen nak cakap apa ke? Nak panggil Cikgu Sharon lah. Jauh dia pergi. Baik. Saya rasa perkongsian malam ni dah orang kata dah mantap. Dan orang kata dah padat lah. Padat, dan bila kita cerita buat formula ni, banyak benda yang orang kata bermain dengan orang kata technical part lah. Saya sebut technical kena tengok satu kan. Kalau kata kita tak tengok secara detail tu memang pening lah. Silap-silap formula pun. Dapat formula dah cantik dah, tapi tak tahu nak guna. Buat macam mana kan? Macam disebut tadi lah. Jadi saya rasa terima kasih semua kepada rakan-rakan guru, adik-adik yang bersama kita pada malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel-channel para GCT semua, Cikgu Saidi, Cikgu Giri, Cikgu Sam Kaizen, Cikgu Sharon semua dan Akademi YouTuber. Pakat-pakat lah kita share dan like dan subscribe, insyaAllah. Jadi kita tangguh dengan kita baca dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, jumpa lagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih atas tumpuan anda semua. Jangan lupa untuk terus setia bersama kami pada sesi yang akan datang. Banyak lagi aplikasi menarik bakal dikongsi bersama anda semua. Dibawa khas kepada anda oleh Team GCT Google Workspace.